Bapak, bapak sakit apa, Pak? Aku, mukaku banyak luka-lukanya, nggak tahu ini sakit apa. Tolong dokter Upin, tolong, tolong aku. Aku malu dokter. Sini mau periksa dulu bapak. Bapak mau periksa dulu, bapak sakit apa sih pak? Kelihatannya bapak ini sakit langka pak. Bapak, aku tidak mau lihat, sudah keluar-keluar darah. Bapak, ayo pak, aku periksa, aku bawa ke rumah sakit bapak ya. Tidak, tidak, ayolah pak. Pak, ayo pak. Dokter bawa pak. Hei bapak, bapak kenapa? Baiklah, kalau begitu di mana kendaraanmu dokter? Di sana pak, ayo ikut aku. Ada kendaraan di sana pak. Cepat pak. Kasihan bapak itu, kita harus membawa dia ke rumah sakit. Kalau tidak, waduh kasihan dia. Ayo pak, sini pak, ini mobilku pak. Naik bapak. Cepat pak, aku bawa bapak ke rumah sakit sekarang juga pak. Ayo. Terima kasih ya dokter. Iya. Aman kok pak. Jadi bisa ceritakan kenapa bapak sampai sakit begini pak? Gini dokter Upin, waktu itu aku pergi naik gunung, dan di gunung aku kencing sembarangan, aku pun berak sembarangan. Lalu tiba-tiba seketika aku pulang dari gunung, aku sudah terlihat seperti ini. Wajahku timbul bintik-bintik dan mengeluarkan darah-darah yang banyak. Aku hampir kehabisan darah. Tiap kali aku jalan, orang-orang bilang aku penyakit kusta. Ya ampun, kasihan banget sih bapak. Aku tahu ini bukan penyakit kusta, pak. Tapi ini penyakit kutukan, pak. Apa penyakit kutukan? Iya, karena bapak sudah kencing dan berak sembarang di gunung. Waduh. Iya, mungkin karena itu ya, Pin. Iya, pak. Itu karena itu, pak. Jadi, bapak jangan begitu lagi ya kalau mau naik gunung, pak. Itu tempat-tempat yang sakral, pak. Bapak berak di gunung mana, pak? Bisa tunjukkan aku? Baiklah, belok kanan. Kita ke gunung dulu baru ke rumah sakit ya, pak. Iya. Kita ke gunung. Sebelah mana, pak? Lurus-lurus aja. Oke, baik. Aku lurus aja. Mana? Di mana, kak? Aja, Pin. Bapak sudah pernah ke dokter sebelumnya? Belum pernah, kan aku malu, Pin. Kalau aku pergi ke dokter, aku malu sekali, wajahku sudah begini. Itu saja aku bertemu dengan kamu, dokter baik hati. Iya, Pak, oke. Kemana nih, Pak? Belum kanan. Oke, kanan. Lalu kemana pak? Belok terus ke atas, naik ke atas terus. Jadi pak, kalau ulang-ulang pak, kalau mau naik gunung itu jangan sekali-kali kencing atau berak sembarangan pak. Kalau mau begitu, bapak harus gali kubur. Itu tai pak. Oke, baiklah. Terima kasih ya, Pin, sudah memperingatkan aku. Jangan bapak berak, lalu tainya dihambur-hamburin, pak. Enggak boleh, pak, ya. Iya. Aku menyesal, Pin. Enggak usah menyesal, pak. Penyesalan tetap ada hanya di belakang, pak. Jadi kita harus, ya, introspeksi diri, pak, ya. Iya, Pin. Sorry banget, Pin. Jadi gunung mana, Pak? Sebentar lagi kita akan sampai. Oke lah. Aku tetap mengikuti Bapak ini. Di mana? Terus-terus, sudah dekat.
la 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 la. Di mana Pak? Ini. Oh, di pohon ini Pak. Iya, di sini aku berak. Ya. Ya ampun. Balik lagi, Pin. Pak, bagaimana mau balik ini, Pak? Oke, kita balik lagi ya. Berarti kita harus naik ke atas dong, Pak. Iya, kalau ini kita harus naik ke atas. Oke, naik. Oh, mana pohonnya, Pak? Itu bisa lebih cepat sih. Aduh, Pak. Ayo, Pak. Turun, Pak, sini, Pak. Kita naik ke atas, Pak. Bapak ikut aku sini, Pak. Pak, sini, Pak. Hei, sini, Pak. Ini, Pak. Ikuti Pak Dokter Upin. Kamu harus minta maaf kalau mau sembuh. Ayo. Ayo. Sini, ikut sini. Bapak bisa kan? Ikut aku. Iya, bisa. Cepat, Pak. Bapak harus minta maaf dulu, Pak. Kalau Bapak tidak minta maaf, berbahaya, Pak, nanti. Kutukan ini tidak akan hilang dari Bapak. Oke? Oke, Pin. Cepat sini, Pak. Jadi ini pohonnya? Ya, ini Pin, pohonnya, Pin. Nah, sekarang Bapak minta maaf, Pak. Maafkan aku, penunggu pohon. Aku tidak sengaja berak dan kencing sembarangan di sini. Aku minta maaf. Kalau aku janji aku tidak akan berak lagi sembarang. Terima kasih ya. Baiklah, pulanglah. Besok kamu akan sembuh. Tapi pergi dokter dulu ya. Oke. Ayo. Ternyata penunggunya ada biar siang-siang. Ayo, let's go. Ayo Om. Om. Sekarang kita bawa dia ke rumah sakit. Dia membutuhkan penanganan medis. Jadi lain kali jangan ya Pak, jangan berak sembarangan. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Ini salah satu pasien Upin yang parah sih kalau dibilang, sampai sudah dijauhi oleh para warga akibat ini banyaknya luka-luka yang ada di wajah dan tubuhnya, guys. Oke, kita langsung lewat sini. Pak, kita ke rumah sakit ya. Iya, siapin. Terima kasih banyak. Oke. Kita ke rumah sakit, guys.